Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Sekelompok massa yang mengatasnamakan Forum Keluarga Besar Ruta Kondawe Indonesia atau FOKBER menggelar aksi di depan kantor Minerba dan BKPM Jakarta. Mereka mendesak pemerintah untuk membekukan izin usaha perusahaan yang melanggar kesepakatan dengan tidak memprioritaskan masyarakat lokal untuk diperkerjakan. Sejumlah perwakilan massa kemudian mendapat kesempatan bertemu dengan pihak Ditjen Minerba. Mereka mengadukan perusahaan yang mengeksplorasi sumber daya alam mineral di wilayah Rauta Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, banyak melanggar kesepakatan yang sudah diatur oleh pemerintah, salah satunya penyerapan tenaga kerja lokal. Pihak FOKBER menegaskan masyarakat tidak menerima pembayaran pembebasan lahan yang digunakan untuk aktivitas eksplorasi sumber daya alam dan mineral. Pihak Dirjen Minerba menyarankan agar kami melakukan penyurat langsung untuk kemudian pihak Dirjen Minerba berkomunikasi dengan pihak perusahaan guna untuk membahas terkait dengan penyelesaian lahan masyarakat.